Belajar ekskavator atau bego. Ini yang belakang namanya spoket, yang depan itu eler. Jadi kalau mau ke depan ini harus di belakang ini yang ada gearnya itu. Ini lokasi tempat pengontrolan ini. Ini depan, belakang itu aja enak. Enggak ada susah belajar ekskavator. Mainnya ya ginilah. Ini kalau di Ponorogo biasanya pakai bal komatsu. Kalau komatsu cekel nggih. Misalkan ini ya. Ini kalau di yang ini yang kiri, kalau ditolak ke depan nanti tangannya akan begini, yang kiri lah. Yang kiri begini tangannya. Nanti kalau ditarik ke belakang akan yang kiri mengeruk. Kalau yang ini yang ke samping ini swing untuk muter body. Ini bodinya musing kiri kanan kiri kanan. Kalau yang ini yang sebelah kanan. Ini kalau maju tangannya turun. Kalau ke belakang tangannya naik. Nah, kalau ke samping buka baket. Ini baketnya gini nih. Kalau dibuka gini. Kalau ditutup ke sini. Ini buka. Ini kalau ke kanan buka kayak gini. Ini kalau ke kiri nutup kayak gini. Senanglah. Nah, dipegang. Tolak ke depan. Nah, itu. Jalannya ke depan. Ke depan. Coba tarik belakang. Nah, itu mundur, mundur. Mundur, mundur. Oh. Yang sebelah kanan ini. Ini tolak. Satu. Nah, yang jalan itu yang kanan satu. Yang kiri tolak ke depan, yang jalan yang kiri satu. Nah, kalau belakang sana itu belakang ditarik nanti yang sana ke belakang. Kalau yang sebelah kiri sini ditarik ke belakang nanti ini akan ke belakang. Itu aja. Ini sebelah kanan. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Ini kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nanti baketnya akan begini. Nah. Ini kayak gini. Kanan kiri, sebelah kanan, kanan kiri. Kalau yang kanan, depan, belakang, nanti tangannya akan naik turun. Nih, tangan. Nih. Turun. Naik. Naik turun. Terus yang kiri. Ini kiri kanan bukan ya. Nah. Menyerah. Nah. Kanan, kiri. Itu bodinya. Yang kiri kanan. Oke.
ini yang sebelah kiri tadi, yang ke samping sudah, itu swingnya, bodinya minger-minger kiri kanan. Ini kalau ditolak ke depan, belakang, depan, ke depan, ke belakang. Kalau ini ditolak ke depan, nanti tangannya akan ke depan juga, kayak gitu amnya ini. Kalau ditarik ke belakang, nanti tangannya pun ke belakang mengeruk itu. Oke, gitu aja video dari kami. Terima kasih, selamat belajar.